Hari ini kita bersama-sama berkongsikan mengenai kanak-kanak tanpa kerayatan, yeah. Dan salah seorang yang kami sendiri baru dapat tahu mengenai taraf kerayatan ini, mm-hmm, adalah seorang penyampai di Hot FM yang baru saja bersama dengan family Hot FM, iaitu, mm-hmm, Nur Masyuni Mansur Abdullah ataupun Ayulicious. Okey, Ayu, kalau boleh ceritakan, kalau boleh dikongsikan dengan kami lah, apa status anda sebelum ini? Actually sebelum ni, status Ayu adalah macam kita tak exist lah. Status tak ada, tak ada dalam data negara macam tu. Wow. So kita ni macam, kalau pergi mana-mana, kita memang data kita ada. So sebelum ni Ayu, sebelum Ayu dapat IC, sekarang umur Ayu dah 23. So sebelum Ayu dapat IC, which is supposedly kita akan dapat IC is 12 years old kan? Yeah. Darjah 6. After that, kita akan guna IC pula. Dah tak guna surat beranak, betul tak? So, during that time, daripada umur 12 sampailah waktu I tak ada IC, Ayu kena guna surat beranak. But surat beranak tu tak lengkap. So, banyak benda yang macam antara benefit yang macam abang cakap lah tadi, yang Ayu tak dapat. Contoh dia macam, salah satu je, yes, pendidikan tu memang sangat-sangat susah sebenarnya nak masuk sekolah. Kenapa agaknya awak berada dalam satu situasi yang tak ada IC? Kenapa penyebabnya? Mungkin boleh cerita daripada awalnya, Ayu. Awal-awal dulu, Ayu dilahirkan dekat Labuan. Labuan, okay. And my biological parents, ayah is Cina, berasal daripada Sabah. And mak pula dikatakan berasal daripada Filipina. So, daripada proses tu, Ayu ditinggalkan oleh mereka kepada sebuah keluarga ni lah. Kita panggil dia babysitter. Okay. So, yeah. Babysitter tu pun jaga Ayu a few months. Sebab apa, dia orang tak nampak tanda-tanda yang parents Ayu yang real ni akan datang ambil Ayu. But then they decided untuk move to Semenanjung. Waktu tu nak balik ke Perak. Waktu tu diorang memang duduk Salabuan, tapi sekejap je lah. Lepas tu diorang decided untuk move back to Perak. Diorang pun decided untuk bawa Ayu sekali. Sebab diorang rasa macam kalau tinggal Ayu kat sana, tak tahu apa jadi kan. So Ayu pun datang ikut diorang ke Perak. Sampailah ke Perak tu, ditakdirkan untuk Ayu jumpa dengan adopted parent. Okay. Ianya parent angkat Ayu sekarang lah. And then diorang pun ambil lah Ayu jadi anak angkat. Cuma caranya is proses tu supposedly Ayu kena melalui Jabatan Kebajikan lah. Sebenarnya Ayu perlu duduk kat shelter tu kan. But ya, disebabkan orang kata-kata sayang kan, dia tak nak kita lalui tempat tu, dan dia terus ambil kita lah. Cuma dia tahulah pros and cons ambil kita secara cara tu banyak makan proses-proses yang macam turun naik mahkamah, dan ada angkat sumpah. Cumanya yang buatkan lagi complicated is parent betul Ayu, dia tak ada provide any document yang support Ayu punya kelahiran. So itu yang menjadikan lebih susah sebenarnya. Baik, apa yang buatkan proses begitu lama sampai umur dekat 20 lebih barulah dapat kewarganegaraan ini? Satu is parent angkat Ayu, dia tak cerita benda betul kat Ayu. Kiranya they told me that their own children lah macam tu. Okay. Anak. Sepanjang membesar? Ya, sepanjang membesar. Sampai hari ni pun diorang still tak mengakui Ayu anak angkat. Diorang cakap Ayu anak kandung. Ayu tahu benda ni actually sebab beberapa faktor lah yang Ayu dapat tahu daripada segi sijil kelahiran tu. Kita dapat cam bawah tu ada dia anak angkat kan. Status. And then a few profile dalam tu ada yang tak lengkap. So ya, itu yang buatkan sebenarnya proses tu jadi lambat. Tapi tak apa, I faham je apa tindakan diorang tu buat. Diorang nak protect Ayu kan. Diorang nak show yang memang diorang sayang lah. Macam mana pula Ayu masa persekolahan dulu? Susah tak? Yelah, nak daftar dalam status yang tak macam orang biasa ni. Susah sebab apa, waktu I sekolah dulu, Ayu nak masuk ke sekolah rendah lah kan. Sekolah rendah dia susah sebab apa, kita tak, kita time tu bergantung dengan surat beranak. Tapi waktu tu surat beranak pun belum dapat lagi. I dapat surat beranak waktu umur I 11 tahun. So during that time nak masuk darjah 1 tu, a few sekolah yang reject Ayu lah, tak boleh nak terima. So ada this one school, SK Bandar Tun Sen On dekat Ceras. Pengetua dia baik sangat. Dia bagi Ayu masuk, cuma dia suruh Ayu lompat tahun lah. Supposedly Ayu masuk darjah 1, tapi dia suruh Ayu belajar darjah 2. So, kick to that fight, sampailah masuk sekolah menengah.
I masuk sekolah sukan. So disebabkan pencapaian sukan tu bagus, saya dapatlah tawaran masuk sekolah sukan Negeri Selangor. Dekat situ dia jadi macam quite complicated because supposedly I kena continue. Sebab I ambil UPSR waktu umur 11 tahun. Budak-budak ambil UPSR 12 tahun. Tapi disebabkan I dah 4 tahun, I kena teruskan lah. And then waktu dah masuk form 1, I masuk form 1 dua kali tau. Sebab satu I masuk form 1 sekolah biasa, and then I masuk form 1 sekolah sukan. Waktu tu I decided untuk betulkan balik apa yang tak betul. Kiranya I dah tak nak lompat tahun lah, I nak belajar benda yang sama. I tak kisah sebab time tu tak selalu masuk kelas kan. Sampailah kita orang batch pertama untuk masuk PT3. PT3 tu kiranya pengganti PMR. And then kat situ dia jadi struggle sebab nak perlu gunakan IC untuk daftar. Tapi PTT waktu tu alhamdulillah 50-50 boleh lepas lagi. Sampai SPM, seminggu sebelum nak jawab SPM, Ayu baru tahu yang Ayu baru dapat jawab SPM. And then Ayu tak dapat jawab dengan Ayu lah, Ayu kena jawab duduk kelas yang macam apa, calon pelajar tercicir. So dia duduk belakang sekali. Okay. Waktu tu Ayu budak sensitif, katanya ke depan. Waktu tu dia duduk belakang, dia jadi macam buat dia lari. Sampailah nak masuk universiti, tak boleh apply to IPTA. I kena apply to IPTS because of tak ada IC. Jadi bagaimana Ayu perasaan apabila menerima IC tu? Itu adalah momen yang memang awak nanti-nantikan. Dia punya rasa tu tak ada siapa faham sebab orang lain normal, kita tak normal. Bila kita dapat tu kita rasa macam oh, kita dah ada, kita dah ada ni lah, identiti. Ya, dah ada identiti, dah ada tempat kan. Itulah dia, yeah. Alhamdulillah. Kami di Bulletin FM menumpang rasa syukur dan semoga terus bersemangat untuk menjalankan tugas ya, Ayu. Ya. Okay, all the best.